singgonyo dak kodak abis kotak, dak kodak abis pulsa. Kalau pulsa abis, mak keting baju ame, mak kibo. Hidup mak ngor, bomo, mak jagati kau bomo. Abis, ni macam. Jadi aku itu begini, no. Nah ingat dong, 5 tahun yang sudah dekati HP itu baik. Ato baik kegiatan. Aman dulu siang lagi om Tino ngawe bisa muat kodok. Kasih lagi mainnya. Jadi baik. Baca tidur siang. Mau jualnya ini dah lama gawe udah tegurung nama bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali dapat bertemu di dalam majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Amin. Subhanahu wa taala, selawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah ibu, saat ini kita memasuki sudah berada di bulan Muharram tahun baru 1441 Hijriah. Datangnya tahun baru Islam atau tahun baru itu berarti menunjukkan kurangnya usia kita dan akan lebih dekatnya menuju kepada kematian. Setiap hari umur kita bukan bertambah, setiap hari itu umur kita pasti berkurang. Kadang mau menganggap bahwa kalau datang tahun baru itu mereka nyebutnya dengan kalimat ulang tahun. Kilo-kilo ibu bapak masuk akal lagi dah ulang tahun. Kalau ulang bulan, kalau kita lahir Februari, tahun depan ketemu Februari lagi, mana ulang bulan. Kalau ulang tahun, rasanya salah. Tapi kalau barang itu sudah jadi di masyarakat, dianggap benar baik. Jadi jangan tergoda dengan jumlah. Jadi kita hidup di dunia ini ada jatah. Jatah 70 tahun. Jatah kita 60 tahun. Jatah kita 50 tahun. Habis 50 meninggal. Jadi kalau umur kita tahun ini 45, berarti jatah hidup kita 5 tahun lagi. Makanya ibu-ibu, bapak, umur yang bakal kita temui lebih pendek dari umur yang sudah pernah kita lewati.
kalau kita mati umur 60, saat ini umur kita sudah 50, berarti jatah hidup kita tinggal 10 tahun. Kalau umur kita sudah 58, berarti jatah umur kita tinggal 2 tahun. Jadi jangan kelandasan dengan kehidupan dunia yang meninabobok ke diri kita sehingga kita lupa diri. Kita hidup di dunia ini, Ibu Bapak, berjuang. Hidup di dunia ini berjuang. Dan hidup di pojok dunia ini bukan tempat berleha-leha. Hidup di pojok dunia ini bukannya kita disuruh santai, tapi hidup di pojok dunia ini kita disuruh bergebuk. Kita di pojok dunia ini disuruh ngumpulkan, sama dengan kita ngumpul ke kayu bakar. Kita nak nganten ke 6 bulan lagi, tapi mulai saat ini kita sudah ngumpul ke kayu bakar yang untuk digunakan 6 bulan lagi. Yang kayu itu bakal digunakan, bakal nyelang ke banyu, betanak nasi, ngogeng iwak, segala macam, sehingga tidak kelapakan kalau sampai hari ini. Nah itu juga dengan kehidupan kita saat ini, kita dikongkon untuk mengumpulkan amal untuk menghadapi masa akhir daripada kehidupan kita. Maka itu hidup di pojok dunia ini adalah berdagang. Kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur. Umur kita ini modal. Kita tiap hari berdagang. Kalau kita berdagang, dagangan habis, untung tidak. Kita muat telepon, kita muat kelumpang, kita muat kumbu, kita muat kue rontok, kita pokoknya habis. Habis. Kita susun bucu meja. Apa yang kita buat, apa yang kita aku ambil dengan uang, kita susun bucu meja. Habis. Tapi kati untung. Habis bayar. Jualan masih saya kue mentok, habis. Habis saya kumbu, habis. Habis saya garumpang, habis, habis kan. Mana untung? Nanti. Itulah sama dengan umur kita. Setiap hari kita punya modal 24 jam. Apa untung? Untung 24 jam. Apa isinya ngaji? Apa isinya maca selawat? Apa isinya maca tasbih? Coba kalau ditanya, sehari berapa maca selawat? Isi 24 jam itu WA, Facebook, diajak tidur habis, diajak keburi, diajak nyuci, diajak jemuran. Tak boleh tinggal dan berhenti dikit muka. Semayang diajak semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Jadi isinya 24 jam itu kadang-kadang habis lah. Jadi umur ini modal. Modal perdagangan kita. Walau sejengkal, walau sekilan, walau setepak, tak ganti untungnya. Amat biswe waktu. Bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Apa Quran tu nak dibaca? Apa solawat tu nak dibaca, nak dilantun ke?
apo isinyo salat duha, apo isinyo tahajud, apo isinyo salat tasbih, apo isinyo salat hajat, apo isinyo nyantuni anak yatim, 24 ini. Jadi bahwa ada untung kau sang ini solawat 1000, untung kau sang ini maco 2 mikro, untung kau sang ini duha 2 rakaat, untung kau sang ini maco salat hajat, untung kau sang ini salat tasbih, untung kau sang ini hadir majelis, untung kau sang ini silaturahmi sanjo huma dulu kau, untung kau sang ini nulungi wong, untung kau sang ini jenang ganti wong, untung kau sang ini nulungi wong barat, untung kau sang ini nyinga wong mati. Jadi ada isinya. Jadi 24 jam itu ibu harus ada isinya. Ini namanya berdagang. Jadi kita syukur sama Allah Ta'ala yang tiap hari Allah Ta'ala modali kita, modali umur, modali kesehatan, modali harta, modali ilmu. Pokoknya apa yang ada di kita segalanya jadi modal yang harus pajak bermanfaat. Hasilnya laha maka sabat wa alaiha maktasabat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi fal yawma la tudzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi sedikit pun Allah tidak akan mengazab, dan sedikit pun Allah tidak akan memberikan pahala kepada seorang hamba kecuali kecuali itu dari hasil perdagangan beliau. Kita jualan waktu uang maya kurang 1000, Allah cek nanti lagi 1000, sudah bimbang barang lebih semata lewat pulang, jangan nak dihukumnya, nak dipas kenian 10 mata lebih, sudahlah. Zaman ini kepala ayam kaki ayam ditekan. Zaman ini kaki sepasang ada hitungan, kepala ada hitungan, kulo ada hitungan, kaki ada hitungan. Wong ini beli ayam kepengen minta sepasang barang kaki. Bela. Kita tidak sepiro. Yang kecil-kecil itu tidak kita akui, kita anggap kate gunung. Kita maju tangan, kamu duduk. Memang kita ini bukan tidak nyekel tas beda hidup mulut. Kita tidak nyekel tas beda hidup mulut. Tapi kalau tangan nyekel tas beda, kapan lagi biji itu? Hidup dia mulut. Hidup dia, nyambung antara mulut dengan tangan. Tapi kalau dia kosong, malas dia baca.
Maka itu kan ada tasbih yang pendek tigo-tigo kelantu majelis gawa. Nah, biar donyo antara mulut dengan tangan nyambung. Ada yang ketek. Itu dia. Subhanallah bihamdi macamnya dengan dia. Tapi ini Nabi dia pun berdosa sebanyak buih di laut. Bukan siko laut, di laut. Siko dosa satu minta ampun. Ini dengan macam itu santai. Sanggup kita kecil nilai dibandingkan dengan kehidupan saat ini, dibandingkan dengan perkembangan HP. Singgonyo tak kotak habis kotak, tak kotak habis pulsa. Kalau pulsa habis, mak cacing bocor. Makibo, itu mak ngor. Bomo, oh, jaga tinggal bomo, habis, ini macam, jadi aku itu pengen, nah ingat dong, 5 tahun yang sudah dekat di HP itu baik, atau baik kegiatan, aman dulu siang lagi om Tino mau ke pisang muat kodok. Baca tidur siang muat juanya. Ini dah lama gawe udah tergurau nama bagian. Jadi dah ganti manfaatnya. Jadi ibu, maka itu kita kanjeng ke, kita pasang niat masing-masing lah, mengkoreksi diri, menyadari diri untuk mempersiapkan, mengisi waktu dengan sebaik mungkin. Yang muda aku lagi tua, ngisi waktu itu dengan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berguna. Jangan pernah berpikir menganggap amalan yang kecil, amal sedikit tidak ada nilai. Sekecil apapun ada nilai. Kalau dia kecil, kadang-kadang kita tidak ada perlu ngakuinya. Anggapan kita yang rusak, kalau boleh ada nilai, tahu-tahu yang rusak tak ganti nilai yang pun juga. Jadi bulan Muharram ini bu, bulan termasuk yang banyak sunnah-sunnah sampai 11 sunnah yang digawe ke di bulan Muharram ini, khususnya tanggal 10 Muharram. Tahun ini lemak mengikirnya tahun Belanda dengan tahun Hijriah sama. Jadi kalau saat ini tanggal 5 Muharram 5 juga, ke ini 10 Muharram 10 juga. Alhamdulillah. Jadi terutama lagi 10 Muharram lagi jantungnya lagi selasa. Jadi tanggal 10 itu memang hadisnya ibu, gato-gato hadisnya hadis dhaif, gato-gato hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tak baca dijadikan dalil hukum. Untuk hukum dia tidak kuat. Untuk hukum
tidak kuat. Tapi kalau untuk fadailul amal, mufakat ulama, ittifak ulama, hadis dhaif itu dalam kitab Al-Adhkar disebut oleh Imam Nawawi bahwa hadis-hadis dhaif itu hadis yang boleh digunakan sebagai dalil li fadailil a'mal, untuk nambahi amal-amal baik, untuk nambahi amal-amal baik. Maco ini macam kita hadir lah, hadir majlis taklim ini lebih baik daripada 1,000 kali pergi haji, lebih baik daripada nyingok umati 1,000 ikut sekali hadir majlis. Tapi hadisnya dhaif. Tapi dengan hadisnya itu ngerangsang motivasi. Besar pahaloi, ini pahaloi merangsang. Tapi dia tidak jadi wajib, dia tidak jadi mesti. Cuma dia nak jadikan hukum, dia tak baca fadailul amal untuk amalan-amalan. Jadi di antaranya kakek tanggal 10 Muharram itu disunahkan yang dilakukan mulai dari hari Tasu'a. Hari Tasu'a itu tanggal 9 Muharram itu hari Tasu'a. Sudah asal dia masuk 10 Muharram. Yang digawikan maco ayat kursi 360 kali. Maco ayat kursi 360 kali. Oh, ibu saya panjang ni belum tahui. Baru nengah tu. Oh, panjangnya. Itu kan kami manusia. Coba belum. Lama lu. Oh, ya sudah. Coba ke. Tak sampai, sudah. Lama bu, ekusi 360. Oh, tak apa yang mana. Kami yang pulang ubah nak hal. Nanya pergi. Orang ini. Entasih. Allah SWT. Terus 360 kali dibaca tanggal 10 Muharram. Maconya dari malam, jadi dari malam hari sampai besok pulak nyambung. Tak ada pulak sekali duduk. Jumlahnya. Kedua, maco hasbi Allah wa ni'mal wakil fi'mal maula wa ni'mal nasir. Agak ditutup wala haula wala atalani. Dibaca 70 kali. Tapi sekali duduk maco hasbi Allah ni. Kalian kursi tadi dibagi apa? Misal kalau mulai dari asal 160 bagi 5. Misal habis asal 50, habis maghrib 50, isya 50, okay, besok habis subuh 50 200. Pokoknya dihabis ke kalau 100-100 boleh. Kalau hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir,
dibaca 70 kali. 70 kali. Ditutup dan sudah 70 wala haula wala quwata illa billah aliyil azim. Fadilatnya siapa yang ngamalkan itu Allah jamin rezekinya sampai tahun 7. Sampai tahun 7. Jadi ditanggung rezekinya 1 tahun. Ketiga, pada hari Asyura itu disunnahkan puasa. Barang siapa puasa pada hari Asyura, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa puasa pada hari Asyura, diberikan dia pahala 1000 haji, 10.000 haji dan umrah, dan 10.000 mati syahid. Puasa hari Asyura pada tanggal 10 itu lagi. Nah, berikutnya disunnahkan melakukan sholat sunat 4 rakaat di hari Asyura. Ngawitnya sholat itu mulai dari waktu duha sampai sebelum asar tanggal 10. Bagusnya waktu duha itulah. Ayatnya bismillah. Kalau maco kitab I'anatut Talibin, ayatnya 51 kali kulhu, 1 rekaan sekali tegak. Tapi kitab di luar kita ni, susunan Syekh Daud Fathani, kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahir Talaib, disebut di sini maco ayatnya setiap rekaan habis Fatihah maco kulhu 15 kali. Nah, tak lemah juga. Yang tadi tu berenang. Yang ini. Tak ngomong dengan ayat. Bukan kita ni dah kalah. Kata-kata sungkan. Kita ni bukan dah kalah. Sungkan. Iwak seluang banyak sungkan nangku. Iwak seluang lebar. Jalan banyu penting. Sumpah nak kena ke jari-jari tu. Sumpah tangkul koyak. Yo sambung lah dulu nah. Dengar Kerry Wan. Yang tak guna mati. Turun. Bahasa yang agak kalian ini namanya penyu. Empat rekaan itu setiap rekaan habis maca Fatihah kulhu 15, ngawi kenyo boleh empat rekaan 2 kali salam, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Lafaz niatnya cukup sholat mutlak baik. Usalli sunnatan arba'a rakaatin lillahi ta'ala.
Sunat mutlak, mutlak itu saya disebut. Sebi sunatan mutlak. Maksud sunat mutlak itu tidak disebut. Maksud sholat mutlak itu sholat yang tidak punya waktu. Setiap sholat yang tidak punya waktu itu namanya sholat mutlak. Nah, dianya tidak disebut mutlaknya. Macam sholat hadiah meninggal, itu sholat sunat mutlak. Tidak ada usuli sunatan hadiah, usuli sunatan rokatai metal. Cuman selesai sholat di dalam doanya kalimatnya Allahumma hadis, Allahumma hadis sholat. Allahumma Allahumma hadis sholat wa ta'ala maulid. Allahumma ba'asrawa hayrul qabri fulan bin fulan. Ya Allah, jadikanlah salat yang kulakukan ini, Engkau tahu apa yang keinginanku. Sampaikanlah pahala salatku ini ke kubur sianu bin sianu. Maka saat itu Allah kirimkan seribu cahaya ke dalam kubur yang mau kita tuju, tegangnya sampai kiamat. Bagi yang melakukan sholat itu dapat pahala 1000 haji dan umroh. Bagi tidak akhirnya tinjuk mahligai, karena dia sedekah dengan umat. Ngawitnya pada Jumat buat laki, kalau buat orang tua umat loki, buat umat, buat abah belama. Jadi kalau umat kita ibu abah, sudah ibu abah kita nak nunjuk lagi ngawi ke nyai belaibok dulu, nyai belaibok, yai belaibok, baru nyai belaba. Jadi kalau untuk mati umat di dulu ke, kalau hidup pengtolanang, kalau urusan mati umat di dulu ke. Malam itu untuk satu solat untuk sifat wong, tapi boleh malam-malam itu dilakukan beberapa solat. Misal sudah boleh 4 rakaat salat salat hadiah tadi, 2 rakaat salat hadiah tadi sudah dilakukan, kelar berangkat lagi lakukan. Jadi untuk satu salat satu ayatnya Al-Fatihah, ayat kursi Al-Hakum Takasur kurhu 11 kali tidak apal ayat kursi dengan Al-Hakum ganti kuliah sekali kurhu 11 itu apa mutlak juga sholatnya mutlak. Kita disebut usuli sunat mutlakon tidak. Jadi mutlak itu menunjukkan bahwa sholat itu tidak punya waktu. Jadi puasa tadi nawaitu shaumaladin yauma asyura lillahi ta'ala. Saja ku puasa esok hari, saja ku puasa asyura esok hari kerana Allah. Masuk gitu kan, saja ku puasa asyura esok hari kerana Allah. Dah puasa lah sambil puasa, sambil sholat di tanggal 10 ngawi kayaknya. Ini yang agak panjang dikit, yang masalahnya lama bacuan tadi. Yang pendek-pendeknya ini tanggal 10 tuh pakai jelek mato. Tanggal 10 jelek mata yang dari Mekah yang bubuk, bukan yang action-action kamu ini. Dia yang action-action lagi. Bukan.
Aduh wong mati jelek mantau tahannya. Sekali mati tu baca 2-3 gitu. Lah kena banyak wudu. Ada yang lekat. Itu pakai lin. Linnya biji kurma. Biji kurma itu digoreng. Digoreng gongseng tak pakai minyak macam kacang. Lain tong-tong campur itu celok tadi. Dia jadi linnya. Jadi dia makinnya lama. Kita ni kalau nak kondangan maki. Karena kalau makinnya di rumah, kalau kondangan bawa maki. Lagi hujan. Ada yang hobi bercelak. Ada tino ni dah hobi bercelak. Dulu yang nak bercelak cek ye. Tangannya bercelak. Menjuang kanji. Sunnah Nabi bercelak. Nabi itu lahir sudah mati jelek. Nabi lahir baru sunat. Jadi walau lana walau betino. Yang tidak boleh itu nato jelek. Betino zaman ini mati cantikan bagus jelek. Ditatonya yang nato. Bukannya hitam biru, pamer tangkuk panjang. Itu kalau membeku tu tidak sah, mandi wajib tidak sah. Mati kecantikan bagus tidak, ya? Bicara tanggal 10, kemudian tanggal 10. Disunatkan mandi. Jadi mandi pagi itu berniat saja ku mandi hari Asyura. Siapa mandi Allah Ta'ala jaga ke dia dari segala penyakit kulit sepanjang tahun. Saja ku mandi hari Asyura. Aku lho nak model mandi wajib. Pokoknya niat baik. Berikutnya mosok kepala anak yatim diangkatkan oleh Allah Ta'ala baginya setiap helai rambut satu derajat di dalam syurga. Mosok rambutnya meloi halurannya, jangan dikusap. Yo, aduan. Biar dia galak digosok duit. Anak yatim itu ibu tanggal 10 Muharram itu hari raya anak yatim. Disunahkan nyenangkan hati anak yatim. Anak yatim itu al yatimu ma'alaihil ab. Al-yatimu ma'alaihil ab. Anak yatim itu adalah uang yang tak ada punya bapak. Tidak ada bagi tijunya tidak punya bapak. Itu yatim. Walaupun umatnya lah belaki lagi. Umatnya belaki, bapak budaknya mati. Mati. Ini bapak walau wong ni ngantuk ke kalau umatnya lah berlaki habis yatim tidak. Al-yatimu ma'alaihil ab. Yatim tu wong yang tak punya bapak. Cuman yatim itu ada batasan. Dari 0 tahun sampai 15 tahun kalau umur. Kalau keadaan, kalau dia betino, kalau dia yang sudah men, sudah tidak yatim lagi. Cuman kalau miskin sampai saat ini, kalau yang dikata kemiskin sampai saat ini banyak contohnya. Ngaku miskin kalau
ambagi kumenta maki plus o nga ki miskin kalo o mayan ang ito na waktu utami na maki gas ato niya kompul gas yun yang nato si ko o nyingit ka kalo yang ako niya kompul oh kanti ng mag jadi galak kalo kato kumiskin galak nga ni kato kumiskin tidak ninyo upon bauman kamu tidak ninyo zakat ribut kami tidak ninyo alhamdulillah pati umar dan aku senang aman ini yang siwan ado bedeng kunyo selok dua selok ngelap-lap kita baca itulah rahasia rahasia di masyarakat lah maintenance tak kati lagi lah semalu kati lagi lah semalu perasaan lah terjual lah terganti perasaan jadi nah model ibu-ibu jingolah jehoi galak kalau ketri kalau apa adu-adu acara maki anak yatim jingok ibu tinonya itu nah udah-udah betina yang lah SMP kelas 3 lah SMA badan bedok maha ngomong gado lah berisi minta gato ke masih yatim kalau dikato ke budak tu anak orang miskin maha ngomong kita sampai tua lagi masih miskin tapi kalau dia nak dikato ke posisi yatim tak wajar lagi jadi kita sebagai pengurusnya tidak amanat kan tuan rumah ini bakal untuk kamplok menuju anak yatim enggak bapak mengawa pemberapa pung 20 mana ini nak yang jilbab-jilbab kuning ini jadi ketika kita nerima amplok atas nama anak yatim tapi kita bukan anak yatim itu kedudukannya maling. Lah, punya CH di PCN. Ya kan? Salah kan? Mestinya nak ninjuk ke si A bimbing oleh? Kan salah. Kecuali kalau oh ini untuk om tak macam mana galak titik om duit ustaz ini duit zakat, tolong bagikan ketika om ngomong duit zakat berarti orang ini nak dipilih ini kan yang mesti yang baca terima zakat tapi nak di ustaz duit 5 juta tolong bagi ke siapa baik yang nurut ustaz cocok terima ini yang kami cak lagi pun tunjuk iya macam susah cak ini ada di orang ibadat gagal dikit tapi tenjui karena ini bukannya duit dan orang ini tidak tertuju walaupun minta bagi ke duit zakat tidak nyebut ke ini ustaz duit zakat tolong bagi ke sianu tak cak mau banyak amanah tapi kalau ini duit zakat ustaz bagi kelah Tuhan sudah matesi dalam surah Taubah ada 8 tapi kalau nah siapa ini ustaz pantas bagi ke tunjuk kelah dibagi ke karena kita ni susah banyak mana barang mahal budak sekolah segalanya naik jadi mereka butuh yang juga lah karena amanan kan sekarang macam di rumah bagi buku anak ibu ngumpulkan lagi buku itu tidaknya ngomong min apa ngajak buku-bukuan yang ngejuk daging, yang ngejuk ayam, yang ngejuk beras, yang ngejuk duit, ngejuk bawang, bukan dikit ibu. Bawang di rumah itu 100 kilo. Bawang putih 70 kilo. Daging 75 kilo. Ayam sampai sawe, buat suwekannya. Duit enggak? Kebo punya minyak. Oh, terlalu hidup satu pintu.
100 kilo galangan nemu. Duit nomor. Cuma anak ngumpul ke duit, anak ngomong kan muat bobok. Tidak ngomong kan ayat itu. Minta kita ngumpul ke duit untuk nyata tidak. Jauh datang misal ngawal duit, bisa mana ayat itu? Bagilah ayat itu. Bertahu. Ngaruh. Memang urus ini banyak ini. Nanti urus, urus bobok. Urus ayat itu. Nak dijium ke garuh. Tambah lagi tahun ini bu, kondisi badan mah mau hujan tumbuh banyu, kalau tumbuh udah jengkal, kalau bobong anak muat bobong sampai 10 gengsen, membek 10 mahalam, 10 gengsen, duit enggak lo, cuma boleh pahala tempat baik, sampai anak mesen geleni, mesen kana. Esok-esok nak kalau uya ganti lagi sepiring jadilah jangan tak sedekah bubuk. Yang dibuat bubuk Asyura. Yang datang ibu 3-4 ribu. Ngawa mangko. Ada yang ngawa tingkat, ada yang ngawa ember, ada yang ngawa pastor. Ibu juga ya sambang aja cek mau dengan cek lima tak? Pernah? Nah kalau pernah nyingo cek oi lah nyingo. Umum siapa baik kan orang ngomong bobo sedekah siapa baik tak siapa baik awak tingkat 4 tingkat itu emak yang ngembek anak yang ngembek bukan anak tidak kecil ya kamu dia punya keluarga nak ngirimi ke Sabang kebiasaan ini karena kebiasaan ini gak usah topik anu bobo bisa ngembek kamu minta baju si cuman maha ngomong ibu tidak ada bagi sangka zinki siapa gancang terbagi siapa lambat ayo sebab tak magennya kati bakso ibu muatnya tubuh dari jam 6 subuh pukul 4 mulai